Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini sekarang salat tarawih. Tadi udah salat isya dan sekarang ini salat tarawih. Hari ini imamnya Ustaz Husni Ismail dan muadzinnya Ustaz Saiful. Imam keduanya Ustaz Hasanuddin Senaga. Ini jamaahnya lumayan banyak ya guys. Jadi di sini sekarang 20 rakaat langsung. 20 rakaat langsung, kemudian nanti witirnya 2 rakaat dan 1 rakaat. Gitu guys. Biasanya sih cuma kurang dari sejam ya. Setengah jam lewat berapa menit. 40 menitan lah, karena memang nggak boleh terlalu lama. Jadi itu guys. Oh ya, Kak Marwat nanti nunggu yang 11. Soalnya ya ini 20 rakaat, nanti Kak Marwat masuk di 11. Oke guys, itu aja. Nanti kita liput lagi setelah selesai sholatnya. Oke. Oke guys ya, Kang Marbot mau siap-siap dulu. Ini sudah selesai tarawih dan sekarang mulai lanjut ke witir. Jadi witirnya 2 rakaat plus 1 rakaat ya guys. Nih guys, sekarang udah selesai sholat witirnya. Ini lagi doa witir Ustaz Martomo. Selesai guys. Ya, selesai. Ini sekarang sudah selesai dan biasanya nanti bakal ditutup nih guys. Jadi setelah selesai begini, nanti biasanya jam 9 atau, nah itu ada pengumuman. Ada pengumuman untuk jamaah supaya mereka tidak berlama-lama lagi di Masjid Istiqlal dan segera meninggalkan Masjid Istiqlal atau mengosongkan lantai utama. Nah terus nanti gak lama kemudian terus lampu dimatikan guys. Jegrek. Kapan-kapan kita coba yuk.
Nah, itu dia pengumumannya. Selamat datang di Masjid Istiqlal, Masjid negara kebanggaan kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para pengunjung Masjid Istiqlal, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan saudara ke Masjid Istiqlal. Sehubungan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, kami mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengukur suhu, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Pengunjung dimohon parkir kendaraan dengan baik, menjaga barang bawaan, dan waspada terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Pengunjung dimohon untuk disiplin menjaga kebersihan di lingkungan Masjid Istiqlal dengan membuang sampah pada tempatnya, tempat sampah yang telah kami sediakan. Tidak ya, ini Kang Asep nih, panitia Amalia Ramadan. Pokoknya yang pakai baju rompi merah itu panitia ya guys. Mana lagi Kang? Nah tuh, tuh pakai rompi merah. Jadi semua yang pakai rompi mewah ini panitia. Ini Kang Asep namanya. Jam berapa Kang? Ditutup, dimatiin Kang? Jam 10-an dimatiin total ya. Pengunjung siang dan di foto disediakan di pintu Al-Fatah selama masa pandemi COVID. Ini udah selesai guys, jadi semuanya berangsur-angsur turun, dan setelah itu lampu di atas ini semuanya dimatikan, jadi Istiqlal ini gelap, gelap total gulita gitu guys. Jadi ini suasana sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Nanti Kang Marbot siap, makasih ya Kang. Nanti Kang Marbot akan cari konten yang lainnya yang buat sebagai informasi untuk sahabat Kang Marbot semuanya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.